COP-4 ini Indonesia menjadi tuan rumah juga salah satunya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memang punya komitmen yang kuat untuk menghapus, mengurangi dan akhirnya menghapus merkuri. Dampaknya adalah memang kalau pencemaran itu di media air, media tanah, media udara. Nah yang jadi persoalan kalau merkuri itu masuk ke dalam rantai makanan, masuk ke manusia, nah itu yang berbahaya sekali. Merkuri itu ada di sekeliling kita tanpa kita sadari. Sehingga saya berpesan bahwa betul-betul merkuri itu harus kita hindari dan harus bisa dihapuskan dari muka bumi ini, terutama di Indonesia.